Satu pukulan. Orang ini gila. Guo Yi dan Si Huai menatap suawan dengan dingin seolah-olah mereka sedang menatap orang mati. Di mata mereka, para penguasa delapan surga hanyalah hiasan. Mereka bahkan belum mencapai alam konfirmasi Dao, jadi bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk berbicara di hadapan mereka. Belum lagi mengambil tempat di domain Brahma Agung untuk menguji akar Dao seseorang, bahkan jika dia mengambil seluruh domain Brahma Agung, itu akan menjadi masalah sepele di mata mereka. Bagaimanapun, mereka adalah master Dao surgawi sejati. Mereka juga tahu bahwa dengan kultivasi mereka, mereka adalah eksistensi tertinggi di delapan surga. Namun, pemuda berjubah putih di depan mereka ini sangat sombong. Dia baru saja berada di tahap hidup dan mati, tetapi dia berani memprovokasi mereka. Itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Wanita berbusana congsam itu menggelengkan kepalanya diam-diam. Meskipun dia tidak mengenal pria kurus itu, dia tahu bahwa dia adalah seorang master dao surgawi. Meskipun dia hanya berada di tahap awal master dao surgawi, dia jauh lebih kuat daripada ekstrim hidup dan mati. Pemuda berjubah putih ini, yang mengaku sebagai penguasa wilayah Brahma Besar, akan segera mati di depan mereka. Para pembudidaya di domain Brahma Agung, yang terhalang oleh penghalang tak terlihat, tidak tahan melihat pemandangan ini. Mereka tahu bahwa Zuawan sangat kuat dan diakui sebagai orang terkuat di domain Brahma Agung. Namun, itu hanya terbatas pada wilayah Brahma Agung. Menurut pendapat mereka, Zuawan mungkin tidak lebih kuat dari Sakyamuni. Sekelompok orang di depan mereka semuanya adalah ahli Dao Confirming Realm dari Suan Mi Heavenly Domain. Hanya aura tak terlihat yang mereka pancarkan sudah cukup untuk membuat mereka gemetar ketakutan. Tidak peduli seberapa kuat suawan dia seperti seekor semut di depan kelompok ahli alam konfirmasi Dao ini. Saat para kultivator dari domain Brahma Agung mendesah tak berdaya dan para ahli dari domain Surgawi Suanmi memandang dengan mengejek, pukulan suawan akhirnya mengenai pria kurus itu. Sebuah bola cahaya, seperti matahari yang terik, tiba-tiba meledak akibat tabrakan antara keduanya. Kemudian, sebuah kekuatan dahsyat menghasilkan gelombang udara dahsyat yang menyebar terus-menerus ke segala arah. Gelombang bunyi dahsyat yang dihasilkan oleh benturan keras itu menyebar terus-menerus ke segala arah, menyebabkan beberapa orang di sekitarnya tanpa sadar menutup telinganya. Gelombang suara yang menyebar ini mengandung aura dauraim yang unik dan jejak daur surgawi yang kuat. Jika seorang ahli live Death ekstremes biasa berada di dekat gelombang suara ini, mereka pasti akan terkoyak oleh dauraim ini. Namun, Zuo Wen berdiri tak bergerak seperti batu besar di depan tatapan semua orang yang tidak percaya. Di sisi lain, ekspresi pria kurus itu menjadi semakin buruk. Setelah itu, dia memuntahkan seteguk darah dan terpental mundur dengan menyedihkan, menghantam tanah tidak jauh dari lempengan batu itu. Pada saat ini, aula besar itu begitu sunyi sehingga terdengar suara jarum jatuh. Mata semua orang tertuju pada pria kurus yang telah tersungkur ke tanah. Mata, 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 dan banyak emosi lain yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa saat kemudian, keributan besar pun terjadi. Banyaknya pandangan yang awalnya tertuju pada pria kurus itu kini beralih ke pemuda berpakaian putih di depannya, yang berdiri kokoh seperti gunung yang tak tergoyahkan. Apa yang terjadi barusan? Apakah aku berhalusinasi? Ahli dari Alam Surgawi suami itu benar-benar tersungkur ke tanah. Kau tidak salah lihat, dia memang tersungkur ke tanah. Terlebih lagi, penguasa domainlah yang mengalahkannya. Dia sangat kuat. Bukankah ini seorang ahli konfirmasi Dao? Mengapa dia terlihat begitu lemah? Bukan berarti ahli dari domain surgawi Mi itu lemah, tapi penguasa domain kita menyembunyikan kekuatannya. Di luar aula, banyak kultivator dari alam surgawi, Davan bersorak, mata mereka dipenuhi kegembiraan dan rasa hormat. Ketika para ahli dari Mi Heavenly Domain tiba di sini, mereka pada dasarnya menggunakan nada memerintah. Mereka sudah lama tidak menyukai kekuatan para ahli dari Mi Heavenly Domain ini. Akan tetapi, kekuatan mereka jauh lebih rendah dibandingkan para ahli tersebut, sehingga mereka hanya bisa menelan amarahnya sekarang. Zuawan, penguasa domain yang mewakili domain surgawi Davan mereka, benar-benar mampu menang dalam konfrontasi langsung dengan salah satu ahli. Bagi mereka, ini tidak diragukan lagi merupakan sesuatu yang layak untuk didorong. Dibandingkan dengan keramaian di pintu masuk aula, para ahli dari Suan Heavenly Domain di sekitar prasasti batu itu terdiam. Salah satu kultivator datang ke sisi pria kurus itu dan mengamati sebentar. Matanya menjadi sangat suram. Dia terluka parah. Aku khawatir butuh setidaknya setengah tahun baginya untuk pulih. Kata kultivator itu dengan ekspresi serius. Yang lainnya terdiam. Kebanyakan dari mereka berasal dari pasukan biasa di wilayah Surgawi Suami. Kekuatan mereka hampir sama dengan pria kurus itu, dan mereka hanya berada di tahap awal penguasa Dao Surgawi. Meski begitu, mereka bisa dianggap sebagai andalan pasukan masing-masing. Mereka tidak bisa begitu saja kalah. Kalau tidak, itu akan cukup untuk menyebabkan kerusakan serius pada pasukan di belakang mereka. Pemuda berpakaian putih di depan mereka telah melukai pria kurus itu dengan serius dalam konfrontasi langsung. Jelas bahwa pemuda berpakaian putih itu tidak sederhana. Selain itu, mereka pada dasarnya berasal dari kekuatan yang berbeda. Selain itu, mereka hanya ada di sana untuk menjadi pelapis bagi para jenius yang terpilih. Pilihan sebenarnya ada di tangan Guo Yi, Si Huai, dan wanita berbusana congsam. Setelah mengetahui bahwa pemuda berpakaian putih itu sulit dikalahkan, mereka tentu tidak bisa mengambil inisiatif untuk maju dan meminta masalah. Wanita berbusana congsam itu tampak terkejut. Dia dengan hati-hati mengamati zuawan yang berpakaian putih. Matanya yang indah seperti bunga persik tampaknya mampu melihat menembus pemuda berpakaian putih di depannya. Namun, tidak peduli seberapa besar penilaiannya, dia tetap merasa bahwa pemuda berpakaian putih itu hanya berada di dua ekstrim kehidupan dan kematian. Tidak ada aura jalan sama sekali padanya. Ini sungguh aneh. Kapan dua ekstrim kehidupan dan kematian menjadi begitu abnormal hingga dia benar-benar dapat membunuh seorang penguasa dao surgawi seperti pria kurus itu dalam sedetik? Meskipun ada monster seperti itu di wilayah surgawi Suanmi, semua monster itu adalah para jenius yang berfokus pada kultivasi dengan kekuatan kuat di tingkat istana dao atau di atasnya. Namun, pemuda berpakaian putih di depan mereka hanya berasal dari delapan alam surgawi. Bagaimana mungkin monster seperti itu bisa lahir di lingkungan kultivasi yang buruk? Jika memang begitu, maka seberapa mengerikankah bakat pemuda berpakaian putih di hadapan mereka? Di sisi lain, Guo Yi dan Si Huai terkejut dan bingung. Meskipun kekuatan pria kurus itu jauh lebih rendah dari mereka, dia adalah penguasa dao surgawi, bukan? Bahkan jika mereka berdua, tidak akan mudah bagi mereka untuk melukainya dengan satu pukulan. Namun, pemuda yang menyebut dirinya penguasa wilayah Davan ini benar-benar melakukannya tepat di depan mata mereka. Ini sungguh tak terbayangkan. Kakak Suo. Tiba-tiba, wanita muda yang diuji untuk memiliki akar daun bumi telah menyerbu keluar dan tiba di sisi Zuawan. Karena perhatian mereka terus tertuju pada Zuawan, Si Wei dan Guo Yi terkejut dan membiarkan wanita muda itu pergi. 2642 Zuawan menatap wanita di hadapannya, dan tatapannya menunjukkan sedikit kelembutan saat dia berkata, Adik Junior Kimei, selamat. Kamu benar-benar memiliki akar dao leluhur tingkat bumi. Masa depanmu tidak terbatas. Zuawan pernah mendengar tentang akar dao leluhur dari Mu Cheng Shui. Ketika Mu Cheng Shui pergi ke Kuil Haf beberapa tahun yang lalu, Sun Ki telah menguji akar dao leluhur dari perwakilan berbagai wilayah. Dia tahu bahwa Yao Siang Jun memiliki akar dao leluhur kelas mendalam, dan itu dapat dianggap sebagai akar dao leluhur yang sangat baik. Di sisi lain, akar dao leluhur nati sifat telah melampaui harapan Zuawan, dan itu sebenarnya adalah akar dao leluhur kelas bumi. Untungnya, Nanti sifat telah disingkirkan sepenuhnya oleh Zuawan. Jika tidak, jika dia membiarkannya terus berkultivasi di wilayah surgawi Suanmi, maka dia mungkin akan menjadi ancaman besar baginya. Akan tetapi, Zuawan tidak pernah membayangkan bahwa Tong Kimei ternyata memiliki akar dao leluhur tingkat bumi juga. Lagi pula, bahkan di wilayah surgawi Suanmi, akar dao leluhur seperti itu adalah satu dari sejuta jenius. Tong Kimei memiliki akar dao leluhur kelas bumi, jadi masa depannya memang tak terbatas. Tong Kimei masih sedikit bingung sampai sekarang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang akar Dao leluhur dan sepertinya memiliki akar Dao leluhur setara dengan memiliki kualifikasi untuk mencapai Dao. Sekarang, ketika dia melihat Suowan memberi selamat padanya, dia malah merasa sedikit tidak nyaman dan dia buru-buru menjelaskan. "Kakak Zuo, aku tidak bermaksud pergi ke wilayah surgawi Suami. Aku anggota istana salju, jadi aku tidak akan." Suowan menyela Tong Kimei dan berkata, "Adik Kimei, tidak perlu panik. Untunglah kau memiliki akar Dao leluhur tingkat bumi." Seorang jenius sepertimu pasti akan memiliki prestasi hebat di wilayah Surgawi Suami. Namun, aku tidak akan membiarkanmu bergabung begitu saja dengan beberapa kekuatan, dan aku pasti akan membantumu memilih kekuatan yang cocok untukmu. Selain itu, meninggalkan delapan surga besar hanyalah masalah waktu. Akan ada malapetaka besar di sini di masa depan, dan kita berdua tidak akan bisa menghindarinya. Tetap di sini, hanya akan menambah pengorbanan. Suawan mengucapkan kalimat terakhir melalui transmisi suara. Tong Kimei tertegun, lalu mengangguk patuh dan berkata, Kakak Zuo, aku akan mendengarkanmu. Siapakah sebenarnya kamu? Guo Yi menatap muram ke arah Zuawan yang tengah berbicara dengan Tong Kimei dan berkata dengan dingin. Zuawan menatap Guo Yi dan berkata dengan tenang, Bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Aku adalah penguasa wilayah dari wilayah Brahma Agung, dan balai misi ini dan istana Salju Wen adalah wilayah kekuasaanku. Kalian datang ke wilayah kekuasaanku tanpa izinku dan membawa pergi orang-orangku. Bukankah ini seperti burung tekukur yang menempati sarang burung murai? Guo Yi sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, "Meskipun kamu memiliki beberapa keterampilan, kamu harus tahu bahwa kamu menghadapi seseorang yang tidak dapat kamu ganggu. Aku adalah perwakilan dari lembah rusak domain surgawi Swan Mi, Aku hanya meminjam wilayahmu." Lagi pula, tanpa kami, bagaimana mungkin kalian para kultivator memiliki kemampuan untuk pergi ke Swan Mi Heavenly Domain sendirian? Ini adalah satu-satunya cara bagi kalian untuk meninggalkan Swan Mi Heavenly Domain. Bagaimanapun, parit surgawi sangat berbahaya. Bahkan para ahli konfirmasi dao tingkat pertama pun memiliki risiko meninggal di sana. Begitu kata-kata Yi keluar, banyak kultivator di pintu masuk aula tergerak. Masalah domain surgawi Suami bukan lagi rahasia. Semua orang tahu bahwa ada parit surgawi di langit berbintang ekstrateritorial, dan di sisi lain, parit surgawi itu terdapat surga kesembilan yang legendaris, domain surgawi Suami. Banyak kultivator bahkan meyakini bahwa selama mereka memasuki domain surgawi Suanmi, mereka akan mampu mencapai konfirmasi Dao dengan lancar, memperoleh sumber daya kultivasi yang lebih baik dan memiliki masa depan yang lebih baik. Kebanyakan dari mereka mendambakan domain surgawi Suanmi, tetapi mereka juga tahu bahwa parit surgawi itu sangat menakutkan. Jika mereka bukan kultivator konfirmasi Dao, mereka akan mencari kematian jika mereka pergi ke sana. Namun, kata-kata Guo Yi sangat menggoda. Bahkan jika dia belum mencapai alam konfirmasi Dao, dia masih bisa membawa semua orang ke alam surgawi Suanmi. Zuawan menatap Guo Yi, matanya berbinar, dan berkata ringan, apa yang kau andalkan untuk sampai di sini? Puluhan orang di depannya jelas berkumpul. Kemungkinan besar, mereka memiliki semacam alat terbang ilahi yang memungkinkan mereka menyeberangi parit surgawi. Zuawan hanya mengetahui tentang parit surgawi dari catatan domain Brahma Agung. Mengenai seberapa berbahayanya parit surgawi, Zuawan belum pernah mengalaminya sendiri. Zuawan sedang menebak apakah rolet ruang waktunya dapat melintasi parit surgawi. Guo Yi berkata dengan bangga, "Jika kau ingin menyeberangi parit surgawi, kau harus memiliki kapal terbang khusus. Namun, kau tidak perlu tahu apa itu. Ini rahasia kita." Zuan menyipitkan matanya dan menatap Guo Yi dengan tidak ramah. Dia tahu bahwa orang ini mengatakan hal ini dengan sengaja. "Bisa dibilang, kami membantu kalian dengan memilih orang-orang berbakat di sini. Delapan wilayah surgawi kalian tidak akan segera damai, dan bahkan mungkin akan terjadi bencana besar. Semakin lama kalian tinggal di sini, akan semakin berbahaya. Aku membantu kalian dengan membawa kalian bersamaku." Si Huai juga keluar untuk berbicara, dan dia berbicara dengan suara keras ke arah pintu masuk aula. Kerumunan kultivator yang berisik di pintu masuk aula utama menjadi tenang. Mata mereka dipenuhi dengan harapan, dan harapan jika mereka terpilih, mereka akan dapat langsung memasuki wilayah surgawi suami. Beberapa kultivator bahkan mulai mengeluh bahwa Zuawan mengganggu ujian mereka. Oleh karena itu, keluhan mereka tidak terlalu keras. Namun, dengan kultivasi Zuawan saat ini, dia secara alami mendengarnya dengan jelas. Zuawan menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa para kultivator ini hanya yakin dengan kekuatannya. Begitu dia, Zuawan, gagal melindungi mereka, mereka akan segera mengkhianatinya. Awalnya, Zuawan ingin membantu para kultivator istana Saljuwen. Namun, minatnya kini mulai memudar. Saudara Zuo, Anda bukanlah orang suci. Anda juga manusia. Anda tidak membutuhkan bantuan semua orang. Anda hanya perlu membantu teman dan keluarga yang layak Anda percaya. Bagaimanapun, kekuatan seseorang terbatas. Di samping Zuawan, Tong Kimei juga menyadari keadaan Zuawan yang aneh. Dia juga mendengar keluhan dari orang banyak. Dia segera membujuk Zuawan dengan suara pelan. Saya tahu ini. Zuawan mengangguk. Ia menatap Guo Yi dan Si Huai dan berkata, selama mereka setuju untuk mengikuti ujian, aku tidak akan keberatan. Namun, Istana Saljuwen adalah wilayahku. Sekarang, keluarlah. Jika kau ingin mengikuti ujian, pilih saja lapangan di luar. Aku tidak perlu repot-repot melihatmu. Kata-kata Zuawan sama sekali tidak sopan. Seketika, para ahli dari Suan Mi Heavenly Domain di sekitar Prasasti Batu itu melotot ke arahnya. Mereka merasa bahwa penguasa domain dari domain surgawi Brahma Agung ini terlalu sombong. Dia hanya mengalahkan satu dari mereka. Selain itu, dia adalah yang terlemah di antara mereka. Namun, dia berani menantang mereka secara terbuka. Kalau mereka memindahkan prasasti batu ujian itu karena perkataan orang ini, dan saat masalah ini menyebar ke alam surgawi Swan Mi, mereka pasti akan kehilangan muka. Ekspresi Guo Yi dan Si Huai tidak bagus. Mereka menatap Zuawan dengan dingin. Memang salah bagi kami untuk memasang lempengan batu uji di sini tanpa izin Anda. Bagaimana dengan ini, kami dapat membayar Anda sewa yang sesuai. Mata Si Huai menampakkan ekspresi licik saat dia berkata dengan cukup ramah. Mata Guo Yi berbinar, dia melirik Si Huai. Rupanya, dia juga memikirkan ide Si Huai. Namun, dia tidak mengatakan apapun. 2643 Zuawan menatap wanita di hadapannya, dan tatapannya menunjukkan sedikit kelembutan saat dia berkata, "Adik Junior Kimei, selamat! Kamu benar-benar memiliki akar daun leluhur tingkat bumi. Masa depanmu tidak terbatas." Zuawan pernah mendengar tentang akar daun leluhur dari Mu Cheng Ketika Mu Cheng pergi ke Kuil Haf beberapa tahun yang lalu, Sun Ki telah menguji akar daun leluhur dari perwakilan berbagai wilayah. Dia tahu bahwa Yao Xiangjun memiliki akar daun leluhur kelas mendalam, dan itu dapat dianggap sebagai akar daun leluhur yang sangat baik. Di sisi lain, akar dao leluhur Nati telah melampaui harapan Zuawan, dan itu sebenarnya adalah akar dao leluhur kelas bumi. Untungnya, Nati telah disingkirkan sepenuhnya oleh Zuawan. Jika tidak, jika dia membiarkannya terus berkultivasi di wilayah surgawi Suanmi, maka dia mungkin akan menjadi ancaman besar baginya. Akan tetapi, Zuawan tidak pernah membayangkan bahwa Tong Kimei ternyata memiliki akar dao leluhur tingkat bumi juga. Lagi pula, bahkan di wilayah surgawi Suanmi, akar dao leluhur seperti itu adalah satu dari sejuta jenius. Tong Kimei memiliki akar dao leluhur kelas bumi, jadi masa depannya memang tak terbatas. Tong Kimei masih sedikit bingung sampai sekarang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang akar dao leluhur, dan sepertinya memiliki akar dao leluhur setara dengan memiliki kualifikasi untuk mencapai dao. Sekarang, ketika dia melihat Suawan memberi selamat padanya, dia malah merasa sedikit tidak nyaman, dan dia buru-buru menjelaskan. Kakak Zuo, aku tidak bermaksud pergi ke wilayah surgawi Suanmi. Aku anggota istana salju, jadi aku tidak akan. Zuawan menyelam, Kimei, dan berkata, "Adik Kimei, tidak perlu panik. Untunglah kau memiliki akar, dahulu leluhur tingkat bumi. Seorang jenius sepertimu pasti akan memiliki prestasi hebat di wilayah Surgawi Suami. Namun, aku tidak akan membiarkanmu bergabung begitu saja dengan beberapa kekuatan, dan aku pasti akan membantumu memilih kekuatan yang cocok untukmu. Selain itu, meninggalkan delapan surga besar hanyalah masalah waktu. Akan ada malapetaka besar di sini di masa depan, dan kita berdua tidak akan bisa menghindarinya. Tetap di sini, hanya akan menambah pengorbanan." Zuawan mengucapkan kalimat terakhir melalui transmisi suara. Tong Qimei tertegun, lalu mengangguk patuh dan berkata, "Kakak Zuo, aku akan mendengarkanmu. Siapakah sebenarnya kamu?" Guo Yi menatap muram ke arah Zuawan yang tengah berbicara dengan Tong Qimei dan berkata dengan dingin, "Zuawan menatap Guo Yi dan berkata dengan tenang, 'Bukankah sudah kukatakan sebelumnya, aku adalah penguasa wilayah dari wilayah Brahma Agung dan Balai Misi ini, dan Istana Salju Wen adalah wilayah kekuasaanku. Kalian datang ke wilayah kekuasaanku tanpa izinku dan membawa pergi orang-orangku.'" Bukankah ini seperti burung tekukur yang menempati sarang burung murai? Guo Yi sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, meskipun kamu memiliki beberapa keterampilan, kamu harus tahu bahwa kamu menghadapi seseorang yang tidak dapat kamu ganggu. Aku adalah perwakilan dari lembah rusak domain surgawi Swan Mi, aku hanya meminjam wilayahmu. Lagi pula, tanpa kami, bagaimana mungkin kalian para kultivator memiliki kemampuan untuk pergi ke Swan Mi Heavenly Domain sendirian? Ini adalah satu-satunya cara bagi kalian untuk meninggalkan Swan Mi Heavenly Domain. Bagaimanapun, Parit surgawi sangat berbahaya. Bahkan para ahli konfirmasi dao tingkat pertama pun memiliki risiko meninggal di sana. Begitu kata-kata Guoyi keluar, banyak kultivator di pintu masuk aula tergerak. Masalah domain surgawi Suanmi bukan lagi rahasia. Semua orang tahu bahwa ada parit surgawi di langit berbintang ekstrateritorial, dan di sisi lain parit surgawi itu terdapat surga kesembilan yang legendaris, domain surgawi Suanmi. Banyak kultivator bahkan meyakini bahwa selama mereka memasuki domain Surgawi Suami, mereka akan mampu mencapai konfirmasi Dao dengan lancar, memperoleh sumber daya kultivasi yang lebih baik, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Kebanyakan dari mereka mendambakan domain Surgawi Suami, tetapi mereka juga tahu bahwa parit Surgawi itu sangat menakutkan. Jika mereka bukan kultivator konfirmasi Dao, mereka akan mencari kematian jika mereka pergi ke sana. Namun, kata-kata Guo Yi sangat menggoda. Bahkan jika dia belum mencapai alam konfirmasi Dao, dia masih bisa membawa semua orang ke alam Surgawi Suami. Zuawan menatap Guo Yi, matanya berbinar, dan berkata ringan, "Apa yang kau andalkan untuk sampai di sini?" Puluhan orang di depannya jelas berkumpul. Kemungkinan besar, mereka memiliki semacam alat terbang ilahi yang memungkinkan mereka menyeberangi parit surgawi. Zuawan hanya mengetahui tentang parit surgawi dari catatan domain Brahma Agung. Mengenai seberapa berbahayanya parit surgawi, Zuawan belum pernah mengalaminya sendiri. Zuawan sedang menebak apakah rolet ruang waktunya dapat melintasi parit surgawi. Guo Yi berkata dengan bangga, "Jika kau ingin menyeberangi parit surgawi, kau harus memiliki kapal terbang khusus. Namun, kau tidak perlu tahu apa itu. Ini rahasia kita." Zuawan menyipitkan matanya dan menatap Guo Yi dengan tidak ramah. Dia tahu bahwa orang ini mengatakan hal ini dengan sengaja. "Bisa dibilang, kami membantu kalian dengan memilih orang-orang berbakat di sini. Delapan wilayah surgawi kalian tidak akan segera damai, dan bahkan mungkin akan terjadi bencana besar. Semakin lama kalian tinggal di sini, akan semakin berbahaya. Aku membantu kalian dengan membawa kalian bersamaku." Si Hui juga keluar untuk berbicara, dan dia berbicara dengan suara keras ke arah pintu masuk aula. Kerumunan kultivator yang berisik di pintu masuk aula utama menjadi tenang. Mata mereka dipenuhi dengan harapan, dan harapan jika mereka terpilih, mereka akan dapat langsung memasuki wilayah surgawi suami. Beberapa kultivator bahkan mulai mengeluh bahwa Suawan mengganggu ujian mereka. Oleh karena itu, keluhan mereka tidak terlalu keras. Namun, dengan kultivasi Suawan saat ini, dia secara alami mendengarnya dengan jelas. Zuawan menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa para kultivator ini hanya yakin dengan kekuatannya. Begitu dia, Zuawan, gagal melindungi mereka, mereka akan segera mengkhianatinya. Awalnya, Zuawan ingin membantu para kultivator istana Saljuwen. Namun, minatnya kini mulai memudar. Saudara Zuo, Anda bukanlah orang suci. Anda juga manusia. Anda tidak membutuhkan bantuan semua orang. Anda hanya perlu membantu teman dan keluarga yang layak Anda percaya. Bagaimanapun, kekuatan seseorang terbatas. Di samping Zuawan, Tong Kimei juga menyadari keadaan Zuawan yang aneh. Dia juga mendengar keluhan dari orang banyak. Dia segera membujuk Zuawan dengan suara pelan. "Saya tahu ini," Zuawan mengangguk. Ia menatap Guo Yi dan Si Huai dan berkata, "Selama mereka setuju untuk mengikuti ujian, aku tidak akan keberatan." Namun, Istana Saljuwen adalah wilayahku. Sekarang, keluarlah! Jika kau ingin mengikuti ujian, pilih saja lapangan di luar. Aku tidak perlu repot-repot melihatmu. Kata-kata Zuawan sama sekali tidak sopan. Seketika... Para ahli dari Suan Mi Heavenly Domain di sekitar prasasti batu itu melotot ke arahnya. Mereka merasa bahwa penguasa domain dari domain surgawi Brahma Agung ini terlalu sombong. Dia hanya mengalahkan satu dari mereka. Selain itu, dia adalah yang terlemah di antara mereka. Namun, dia berani menantang mereka secara terbuka. Kalau mereka memindahkan prasasti batu ujian itu karena perkataan orang ini, dan saat masalah ini menyebar ke alam surgawi Suan Mi, mereka pasti akan kehilangan muka. Ekspresi Guoyi dan Si Huai tidak bagus. Mereka menatap Zuawan dengan dingin. Memang salah bagi kami untuk memasang lempengan batu uji di sini tanpa izin Anda. Bagaimana dengan ini, kami dapat membayar Anda sewa yang sesuai. Mata si Hui menampakkan ekspresi licik saat dia berkata dengan cukup ramah. Mata Guo Yi berbinar, dia melirik si Huai. Rupanya, dia juga memikirkan ide si Huai. Namun, dia tidak mengatakan apapun. 2644. Menyewa. Zuawan mengangkat alisnya dan menatap si Huai, menunggunya melanjutkan. Ya, bagaimana dengan ini? Kedelapan surga pasti membutuhkan batu dewa, betul. Kami tidak akan memanfaatkanmu. Sewa satu hari adalah seratus batu dewa bermutu tinggi. Kami sudah di sini selama empat hari, jadi kami bisa membayarmu empat ratus batu dewa bermutu tinggi terlebih dahulu, kata si Huai Acuh tak Acuh. Magatama dan Yuesu sudah tiba di sisi Zuawan. Setelah mendengar pembayaran si Huai, keduanya menghela napas lega dalam hati. Mereka tidak merasa ada yang salah dengan pembayaran si Huai. Zuawan mencibir dalam hatinya. Batu-batu suci tingkat tertinggi pada dasarnya tidak berguna baginya. Dia tahu bahwa batu dewa tingkat tertinggi sangat berharga di delapan surga, tetapi di mata para master dao surgawi wilayah surgawi Suanmi, mereka tidak ada bedanya dengan sampah. Mencoba menyingkirkan Zuawan dengan sesuatu yang dianggap sampah di mata orang lain. Bukankah itu terlalu idealis? Si Huai mengerutkan kening saat melihat ketidakpedulian Zuawan, dan dia berkata, kamu pikir itu terlalu sedikit. Kalau begitu aku akan menggandakannya. 200 batu dewa bermutu tinggi sehari. Zuawan menjawab dengan acuh tak acuh, satu kristal asal dao surgawi bermutu tinggi sehari. Kalau tidak, tidak perlu bicara. Si Huai dan yang lainnya terkejut ketika mendengar ini, dan mereka memandang Suawen dengan aneh. Orang ini tahu tentang kristal asal Dao Surgawi. Wanita berbusana congsam itu menatap Suawen dengan rasa ingin tahu. Dia yakin bahwa hanya wilayah Surgawi Suanmi yang memiliki kristal asal Dao Surgawi, dan mustahil bagi delapan surga untuk memilikinya. Namun, yang disebut sebagai penguasa wilayah Brahma Agung ini tidak hanya memiliki kekuatan yang tak terduga, tetapi juga mengetahui tentang kristal asal Dao Surgawi. Pada saat ini, orang ini diselimuti oleh aura yang pekat dan misterius. Ekspresi Si Huai, Guo Yi, dan yang lainnya sedikit berubah. Alasan Si Huai menaikkan sewa tentu saja karena dia merasa bahwa pemuda berpakaian putih ini tidak tahu tentang kristal asal Dao Surgawi. Namun, dia tidak menyangka pemuda ini akan langsung meminta kristal asal Dao Surgawi bermutu tinggi. Ini terlalu berlebihan. Mereka hanyalah penguasa Dao Surgawi dan hanya memiliki kristal asal Dao Surgawi tingkat rendah. Mereka bahkan tidak memiliki kristal asal Dao Surgawi tingkat menengah, apalagi yang tingkat tinggi. Selain itu, kristal asal Dao Surgawi bermutu tinggi digunakan oleh para ahli validasi Dao tahap kedua untuk kultivasi. Mereka tidak memenuhi syarat untuk menggunakan kristal asal Dao Surgawi bermutu tinggi, apalagi memiliki kristal asal Dao Surgawi tersebut. Kalau tidak, hancurkan saja prasasti ini. Jangan halangi wilayahku. Melihat ekspresi Si Wei dan yang lainnya, Zuawan tahu bahwa mereka tidak memiliki kristal asal Dao Surgawi tingkat tinggi. Zuawan akhirnya memahami nilai kristal asal Dao Surgawi kelas atas. Kelompok orang ini semuanya adalah Master Dao Surgawi, dan beberapa dari mereka berasal dari Sekte Taois yang kuat. Namun, tidak satu pun dari mereka yang benar-benar memiliki kristal asal Dao Surgawi kelas atas. Dari sini, dapat dilihat betapa berharganya kristal asal hukum surgawi yang bermutu tinggi. Adapun kristal asal usul jalur surga yang bermutu khusus, mereka bahkan lebih berharga daripada kristal asal usul jalur surga yang bermutu tinggi. Saat dia memikirkan tentang bagaimana dia telah menghabiskan 20 kristal asal Dao Surgawi kelas khusus yang ada padanya, Zuawan merasakan sedikit sakit hati. Namun, dia tidak menyesalinya. Setidaknya 20 kristal asal Dao Surgawi kelas khusus itu telah memungkinkan klonnya berhasil maju ke alam bintang 2. Namun, Zuawan sedikit khawatir tentang jalur kemajuan klonnya di masa depan. Hanya dengan naik dari bintang 1 ke bintang 2 saja sudah membutuhkan energi yang sangat besar ditambah dengan berharganya kristal asal daun surgawi kelas khusus, bukankah klonnya akan membutuhkan lebih banyak kristal asal daun surgawi kelas khusus untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi di masa mendatang. Memikirkan hal ini, Zuawan merasa sedikit kesal. Tatapan mata Si Hui dingin saat dia berkata, "Bukankah kamu terlalu sombong? Kami sudah membuat konsesi, tetapi kamu masih saja memaksakan keberuntunganmu. Apakah kamu benar-benar berpikir kami mudah diganggu?" Saat berbicara, Si Hui melangkah maju dan aura kuatnya terpancar tanpa henti. Di sisi lain, Guoyi melangkah maju bersama Si Huai dan tatapannya juga sangat dingin dan acuh tak acuh. Senyum meremehkan muncul di sudut mulut Zuo Si Huai dan Guoyi memang sedikit lebih kuat daripada yang lain di sini. Berdasarkan aura mereka, jelas bahwa mereka mungkin adalah penguasa hukum surgawi puncak. Yang menarik perhatian Zuo Wen adalah bahwa raksasa baja yang berdiri di samping wanita bercongsam itu memberi Zuo Wen rasa bahaya. Jelas yang terkuat dalam kelompok ini mungkin bukan Si Huai dan Guo Yi, tetapi raksasa baja yang tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Dia tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Wanita berbusana congsam itu menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa Zuawan sedang menguji keberuntungannya. Di sisi lain, raksasa baja itu tiba-tiba berkata, daripada mengatakan bahwa dia sedang menguji peruntungannya, saya merasa bahwa kita sedang menguji peruntungan kita terlalu jauh. Ini wilayahnya, jadi wajar saja kalau dia tidak senang dengan gangguan tiba-tiba kami. Jika dia hanya orang lemah, Tentu saja dia tidak akan berani melawan kita. Namun, dia tidak lemah, dan dia bahkan sangat kuat. Ahli manapun pasti tidak akan membiarkan orang lain menindas mereka seperti ini. Lagi pula, sejauh yang aku ketahui, dia sudah menunjukkan belas kasihan kepada kita. Paling tidak, dia tidak langsung menyerang kita dan hanya meminta kita untuk merobohkan prasasti batu itu dan mengujinya. Permintaan itu tidak keterlaluan. Si Huai dan Guo Yi lah yang sudah keterlaluan. Wanita berbusana congsam itu menatap raksasa baja itu dengan heran. Dia jelas menyadari bahwa pengawal di sampingnya ini memiliki karakter pendiam dan tidak suka berbicara. Namun, raksasa baja itu sebenarnya berbicara banyak karena pemuda berpakaian putih itu. Dia bisa melihat bahwa raksasa baja itu sangat mementingkan pemuda berpakaian putih itu. Wanita berbusana congsam itu bertanya dengan santai, si Huai dan Guo Yi sama-sama adalah penguasa hukum surgawi puncak, dan mereka jauh lebih kuat daripada orang itu sebelumnya. Selain itu, mereka telah bekerja sama. Menurutmu, berapa banyak jurus yang dapat dilawan anak itu terhadap kekuatan gabungan mereka? Nona, Anda terlalu menghargai si Huai dan Guo Yi. Menurut saya, mereka berdua tidak sebanding dengan anak ini. Kata raksasa baja itu dengan tegas. Pupil mata wanita Sam itu mengecil saat dia menatap raksasa baja itu dengan serius. Melihat raksasa baja itu tampaknya tidak bercanda, dia merasa sangat gelisah. Dia tidak meragukan penilaian raksasa baja itu karena raksasa baja itu sangat kuat, jauh lebih kuat daripada siapapun yang hadir. Dia adalah pembangkit tenaga listrik sejati dari rumah merah ungu, dan kekuatannya setidaknya setara dengan seorang Master Daoyuan. Terlebih lagi, Raksasa Baja itu hanya menebak bahwa Raksasa Baja itu adalah seorang Master Daoyuan. Wanita Chongsam itu belum pernah melihat Raksasa Baja itu menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan ayahnya sangat menghormati Raksasa Baja itu, yang menunjukkan betapa kuatnya Raksasa Baja itu. Meskipun Raksasa Baja itu sangat menghargai Zuawan, wanita Chongsam itu tetap tidak terlalu memperdulikannya. Dalam hal ini, dia tetap bersikeras bahwa pemuda berpakaian putih itu tidak mungkin bisa menandingi Si Huai dan Guo Yi saat mereka bergabung. Raksasa baja itu juga merasakan ketidaksetujuan wanita Chongsam itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa hal semacam ini tidak memiliki banyak kredibilitas. 2645. Pada saat ini, suasana di aula misi sangat khusyuk. Orang-orang di prasasti batu itu tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah, hanya menyisakan Si Huai dan Guo Yi yang berdiri berdampingan. Mata mereka dipenuhi dengan ejekan. Meskipun Zuawan telah mengejutkan semua orang dengan melukai pria kurus itu dengan satu gerakan, Si Huai dan Guoyi bukanlah orang yang dapat dibandingkan dengan pria kurus itu. Terlebih lagi, Si Huai dan Guoyi sama-sama merupakan master dao surgawi tingkat puncak. Mereka jauh lebih kuat daripada pria kurus itu. Terlebih lagi, mereka berdua telah bekerja sama untuk menghadapi pemuda berpakaian putih itu. Menurut mereka, dengan Si Huai dan Guoyi bekerja sama, mereka pasti akan dapat mengalahkan pemuda berpakaian putih itu. Saudara Zuo, Gubernur, Tong Kimei, Magatama dan Yue su berdiri di belakang Suowen dan menatap Suowen dengan cemas. Para kultivator di luar aula juga terdiam. Mereka tidak mengatakan apapun untuk menyemangati Suowen. Kebanyakan dari mereka khawatir jika mereka mendukung Suowen dalam pertempuran ini, para ahli dari domain surgawi Suanmi akan mempersulit mereka dan tidak akan membawa mereka ke domain surgawi Suanmi. Meskipun Suowen adalah gubernur mereka, mereka semua tetap diam, seolah-olah pertempuran Suowen tidak ada hubungannya dengan mereka. Suowen melihat reaksi semua orang. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, dia masih sedikit kecewa. Suara mendesing. Pada saat ini, Si Huai dan Guo Yi telah melesat keluar. Mereka berubah menjadi dua aliran cahaya yang mengalir dan menyerbu ke arah Suawen dari kiri dan kanan. Sajak Tao mereka menyebar seperti gelombang di ruang sekitarnya. Sajak Tao yang mengerikan meraung bagaikan tsunami dan memenuhi seluruh Aula Misi. Aula Misi yang awalnya kokoh tidak dapat menahan aura mengerikan dari Sajak Tao dan mulai retak. Bahkan para ahli dari Suami Heavenly Domain di sekitar Prasasti Batu itu pun mundur. Mereka tidak berani terlalu dekat dengan Si Huai dan Guo Yi. Para kultivator di luar aula sudah mundur jauh. Pertarungan antara Master Dao Surgawi bukanlah sesuatu yang bisa mereka ganggu begitu saja. Bahkan jika mereka mendekat, mereka berisiko terbunuh. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati. Gemuruh. Sebelum Si Huai dan Guo Yi bisa mendekati Zuawan, aula misi akhirnya tidak mampu menahan tekanan yang mengerikan dan berubah menjadi debu. Balai misi yang awalnya megah kini telah menjadi reruntuhan. Ekspresi Zuawan tampak jelek. Meskipun Aula Misi memiliki array pertahanan level 9 yang telah ia siapkan sendiri, itu masih belum cukup. Namun, di mata para ahli puncak seperti Si Huai dan Guo Yi yang merupakan Daulat Surga, Aula Pertahanan Level 9 tidak ada apa-apanya. Kalian berdua akan membayarnya. Suara Zuawan sedingin es. Dia merasa telah melakukan kesalahan. Bahkan jika dia ingin bertarung dengan mereka berdua, dia seharusnya meninggalkan Aula Misi. Dengan begitu, Aula Misi tidak akan hancur berkeping-keping. Si Huai mencibir. Tangan kanannya telah mengeluarkan token putih pada waktu yang tidak diketahui. Token ini ditutupi dengan pola dao yang padat. Ini adalah artefak ilahi kelas dao surgawi yang asli. Sajak daunnya begitu kuat sehingga seolah-olah dao surgawi telah turun secara pribadi. Guo Yi juga mengeluarkan artefak ilahi kelas dao surgawi. Artefak ilahinya adalah tongkat besar, jauh lebih panjang darinya. Namun, tongkat itu sangat tipis, seperti tongkat bambu biasa. Sekilas, tongkat itu tampak sangat aneh. Ledakan. Ledakan. Saat Si Huai dan Guo Yi mengeluarkan artefak ilahi kelas Dao Surgawi mereka masing-masing, mereka melancarkan serangan dahsyat ke arah Zuawan. Cahaya energi yang menyala-nyala itu benar-benar menelan sosok Zuawan. Tong Kimei sudah ditarik oleh Magatama dan Yue Su ke kejauhan. Dia melihat pemandangan itu dengan ngeri. Serangan yang dilancarkan Si Huai dan Guo Yi terlalu mengerikan. Keduanya tidak dapat menahan keinginan untuk bersujud dan menyembah mereka. Mereka bahkan tidak dapat berpikir sedikit pun untuk melawan. Mereka tahu bahwa jika mereka menghadapi serangan seperti itu, mereka hanya bisa berlutut di tanah, memejamkan mata, dan menunggu kematian. Adapun Zuawan, mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Mereka tidak tahu apakah Zuawan dapat menahan serangan yang mengerikan seperti itu. Begitu Zuawan jatuh, mereka berdua tahu betul bahwa Istana Wensue akan kacau balau. Steel Plume, sepertinya kamu salah menilai. Anak ini biasa saja, aku khawatir dia sudah jatuh. Wanita berbusana congsam itu berdiri di kejauhan dengan tangan disilangkan. Dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya saat melihat sosok itu ditelan oleh serangan kuat si Huai dan Guo Yi. Raksasa baja itu tidak berbicara. Dia hanya diam menyaksikan pertempuran di depannya, seolah-olah pertempuran itu belum berakhir. Wanita berbusana congsam itu mengerutkan bibirnya saat melihat kemunculan raksasa baja itu. Ia menatap ke depan dengan malas. Kemudian, matanya yang indah menyipit, memperlihatkan ekspresi ngeri. Dia melihat bahwa serangan yang dilancarkan si Huai dan Guo Yi tiba-tiba dipatahkan oleh kekuatan yang lebih dahsyat. Token putih dan tongkat panjang itu terbang kembali dan jatuh ke tangan Si Huai dan Guo Yi. Saat cahaya mulai redup, sebuah sosok berdiri dengan gagah. Di sekeliling sosok ini ada pedang panjang berwarna abu-abu yang melingkarinya seperti ular. Pada saat yang sama, orang ini memegang dua pedang. Satu pedang dikelilingi oleh guntur dan api, sedangkan pedang lainnya dipenuhi dengan kidarah. Kedua pedang ini adalah pedang api guntur dan pedang darah abadi. Selama periode waktu bersama Xuawen ini, kultivasi pedang api petir dan pedang abadi darah tidak diabaikan. Pada saat ini, Keduanya telah dipromosikan ke tingkat senjata ilahi. Jalur surgawi perlu dicatat bahwa ketika Zuawan sedang menyendiri, dia selalu melepaskan pedang api petir dan pedang darah abadi. Ketika dia menyerap kristal asal jalan surgawi kelas khusus, kedua pedang suci ini dapat dikatakan selalu dimandikan dengan energi kristal asal jalan surgawi. Bahkan jika mereka hanya menyerap energi jalan surgawi yang dipancarkan dari kristal asal jalan surgawi kelas khusus, mereka tetap akan memperoleh manfaat yang sangat besar. Ketika Doppelganger berhasil maju ke alam dua bintang, pedang api guntur dan pedang darah abadi hampir secara bersamaan menjadi senjata ilahi validasi Dao. Dapat dikatakan bahwa Zuawan memiliki tiga pedang ilahi jalan surgawi, termasuk pedang pengorbanan kematian. Suara mendesing. Saat dia berhasil menembus serangan Si Huai dan Guoyi, Zuawan melangkah maju. Pedang pengorbanan kematian telah tersapu dan melesat ke arah Si Huai dan Guoyi. Zuawan mengikutinya dari belakang seperti belatung di tulang tarsal. Dentang, dentang. Dalam sekejap, Pedang pengorbanan kematian bertabrakan dengan senjata ilahi di tangan Si Huai dan Guo Yi. Keduanya bekerja sama dan secara alami memaksa pedang pengorbanan kematian menjauh. Saat pedang pengorbanan kematian dipaksa menjauh, Zuawan sudah mendekat seperti dewa yang turun dari surga. Ekspresi Si Huai dan Guo Yi sedikit berubah. Bagaimanapun, kecepatan Zuawan terlalu cepat. Mereka telah fokus menghancurkan pedang pengorbanan kematian sebelumnya dan tidak menyangka bahwa Zuo Wen juga akan datang. Tentu saja, yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Zuo Wen sebenarnya tidak terluka. Mereka berdua telah bekerja sama dan menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi mereka tidak dapat melukai orang ini. Hal ini membuat mereka merasa merinding. Mereka menyadari bahwa mereka agak meremehkan orang ini. Yingling Putih. Si Hui mendengus dingin dan mengarahkan jari pedangnya ke token di tangannya. Seketika, permukaan token menyala, lalu kabut putih tak berujung memenuhi udara. Di kedalaman kabut putih yang bergulir, bayangan putih besar muncul di depan Zua Wen seolah-olah telah berteleportasi, menghalangi laju Zua Wen. Zuawan mendengus dingin dan mengayunkan pedang abadi darah di tangan kirinya ke atas. Seketika, energi berwarna darah membubung ke langit dan berubah menjadi pilar darah yang besar, menghancurkan semua kabut putih. 2646 Zuawan berdiri di udara dan menebas dengan pedang api petir. Seketika, api petir yang mengerikan dengan kekuatan untuk membakar langit meledak ke dalam kehampaan, meninggalkan jurang besar di langit berbintang. Jurang itu dipenuhi dengan api petir yang pekat. Saat bayangan putih itu terkena pedang api petir, bayangan itu pun runtuh dan menghilang. Si Huai mengeluarkan erangan teredam dan tidak dapat menahan diri untuk mundur sambil menatap Suawen dengan ngeri. Untungnya, Guo Yi bereaksi cepat dan mengayunkan tongkatnya. Bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan di depan Suawen, menghalangi gerakan Suawen yang pasti akan membunuh Si Huai. Jangan menahan diri, mari kita hadapi dia bersama-sama. Guo Yi berkata kepada Si Huai. Auranya meledak, dan tongkat panjang di tangannya tampak hidup. Lapisan demi lapisan tongkat menghantam Zuo dalam aliran yang tak berujung. Namun, mereka berhasil memblokir serangan kuat Suawan, menyebabkan serangan Suawan terhadap Si Huai melambat sedikit. Si Huai pun tersadar dan segera mengeluarkan token tersebut. Ia mengaktifkan kekuatan token tersebut dan bergabung dengan Guo Yi untuk menyerang Suawan. Suawan memegang pedangnya dengan kedua tangan, tampak seperti dewa atau iblis. Saat dia mengayunkan pedangnya, pedang itu dapat membakar cakrawala, menghancurkan bumi, dan merusak langit berbintang. Pada saat yang sama, pedang kematian pengorbanan melesatkan anak panah dari balik bayangan. Di bawah kendali indera spiritual Zuawan yang kuat, pedang itu terbang bebas, menyebabkan Si Huai dan Guo Yi berada dalam situasi yang sulit. Awalnya, mereka berdua berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat menghadapi Zuawan yang menghunus dua pedang. Sekarang, dengan tambahan pedang kematian, pengorbanan keduanya secara alami berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, terutama ketika pedang kematian pengorbanan dikendalikan oleh indera spiritual Zuawan. Pedang itu tidak kalah sedikit pun dari seorang master Dao surgawi biasa. Hal ini membuat hati mereka hancur. Mereka sudah melebih-lebihkan Zuawan semaksimal mungkin, tetapi sekarang setelah mereka bertarung, mereka menyadari bahwa mereka telah sangat meremehkannya. Anak ini ternyata memiliki tiga artefak ilahi Dao Surgawi, dan kekuatannya sungguh menantang surga. Sebaliknya, Zuawan bersikap acuh tak acuh. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan dopel gangernya. Sebaliknya, dia menggunakan energi ilahi dari tubuh utamanya dan indera spiritualnya yang kuat untuk menekan Si Huai dan Guo Yi dengan kuat. Tentu saja, jika dia hanya mengandalkan energi ilahi dari tubuh utamanya, mustahil baginya untuk menandingi mereka berdua. Namun, Zuo Wen mampu mengandalkan tiga artefak dewa tingkat Dao Surgawi dan indera dewanya yang kuat untuk menekan kekuatan gabungan Si Hui dan Guo Yi. Tentu saja, jika Zuo Wen menggunakan Dopel Gangernya, dia akan mampu membunuh mereka berdua dengan satu pukulan. Tentu saja, tubuh utama Master Dao Surgawi. Dari tubuh utama Master Dao Surgawi, dia tahu betul bahwa jiwa tubuh utamanya jauh lebih kuat daripada orang lain yang setingkat. Bahkan seorang ahli penegasan Dao belum tentu sebanding dengan tubuh utamanya. Zuawan memiliki tubuh utama Master Dao Surgawi adalah tubuh utama Master Dao Surgawi Zuawan. Sekarang tampaknya dia tidak hanya memiliki kekuatan untuk bertarung, dia bahkan telah menekan pasukan gabungan Si Huai dan Guo Yi. Orang-orang di sekitarnya tercengang, Zuawan terlalu abnormal. Dia jelas hanya berada di ekstrim hidup dan mati, namun dia sebenarnya berada dalam posisi tak terkalahkan melawan kekuatan gabungan dari dua Master Dao Surgawi Puncak. Selain itu, dia tampaknya memiliki keunggulan. Kakak Zuo sangat kuat. Tong Kimei menampakkan ekspresi terkejut, kemudian matanya dipenuhi kekaguman. Magatama dan Yuesu benar-benar tertegun, namun mereka sangat gembira saat pulih dari keterkejutan mereka. Mereka tidak menyangka kekuatan Suawen begitu mengerikan. Si Huai dan Guoyi jelas yang terkuat di antara kelompok itu, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Suawen bahkan setelah bergabung. Sebaliknya, mereka ditekan. Itu benar-benar tidak terbayangkan. Penguasa wilayah sebenarnya sangat kuat. Ini, banyak kultivator di luar aula tercengang, dan mereka tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan mereka saat ini. Apakah mereka benar-benar dari delapan surga besar? Apakah dia benar-benar berada di ujung kehidupan dan kematian? Dia berada di titik ekstrim antara hidup dan mati yang bahkan si Huai dan Guo Yi tidak dapat melakukan apapun. Dia benar-benar luar biasa. Semua pakar di sekitar prasasti batu itu tercengang dan mereka riuh tak percaya. Wanita yang mengenakan congsam menyaksikan adegan ini sementara dadanya yang besar naik turun, dan itu membawa pesona yang unik. Betapa hebatnya, bagaimana dia bisa begitu hebat, gumamnya pelan. Raksasa baja itu berdiri diam di samping wanita berbusana congsam itu, diam-diam memperhatikan segala sesuatu di depannya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia sudah menduga bahwa ini akan terjadi. Tiba-tiba, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melesat keluar dari tangan Suawen. Ekspresi Si Huai dan Guo Yi sedikit berubah, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur berulang kali. Tepat saat mereka berdua mundur, sebuah bayangan diam memanfaatkan celah di antara mereka berdua dan menusuk ke arah Dahi Si Huai. Si Huai bereaksi cepat dan segera menghindar ke samping. Hantu itu menembus tulang belikat Si Huai, menyebabkan darah menyembur saat menembus bahu Si Huai. Ekspresi Guo Yi berubah drastis, dia mengayunkan tongkat panjang di tangannya, menghancurkan serangan mendadak pedang pengorbanan kematian. Pedang pengorbanan kematian tidak meneruskan serangannya setelah serangannya yang berhasil, melainkan melarikan diri ke langit berbintang seperti ular berbisa, menunggu mangsa berikutnya. Melihat pedang pengorbanan maut menghilang, Guo Yi dan Si Huai merasakan sakit kepala mulai datang. Setelah pertempuran sebelumnya, mereka sebenarnya tidak takut pada Zuo Wen ketika mereka bergabung. Namun, alasan utama mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan adalah karena serangan diam-diam pedang kematian pengorbanan yang aneh dan tidak terduga, menyebabkan mereka berdua kelelahan karena berlari untuk menyelamatkan diri. Oleh karena itu, pedang kematian pengorbanan berhasil. Asal mereka bisa menahan pedang pengorbanan maut, mereka berdua tidak akan berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Semuanya, siapa yang bersedia berjuang berdampingan dengan kita? Anak ini terlalu sombong, bahkan mengabaikan kita. Sebagai kultivator dari wilayah surgawi suami, bagaimana mungkin kita bisa diganggu oleh seorang kultivator dari wilayah surgawi tingkat rendah seperti itu? Si Huai tiba-tiba berkata kepada para kultivator lain di balik prasasti batu. "Guo Yi juga buru-buru berkata, semuanya jangan khawatir. Selama kalian bisa membantu kami membunuh bocah ini, kalian akan mendapatkan persahabatan dari lembah yang hancur dan tempat tinggal bangau langit milikku." Selain itu, kami memiliki wewenang untuk membiarkan kalian memasuki lembah yang hancur dan tempat tinggal bangau langit untuk berkultivasi selama jangka waktu tertentu. Awalnya semua orang mendengus mendengar perkataan Si Huai, tapi perkataan Guo Yi benar-benar menggerakkan mereka. Satu-satunya perbedaan antara kekuatan tingkat Sekte Daois dan kekuatan tingkat Sekte Normal adalah bahwa kekuatan tingkat Sekte Daois dapat mendirikan Sekte Daois mereka sendiri di wilayah Surgawi Mi dan memicu aturan Dao Surgawi. Di bawah kekuatan tingkat Sekte Daois, akan terbentuk nadi naga Dao Surgawi yang kuat. Karena adanya nadi naga dao surgawi, para pengikut kekuatan setingkat sekte dao dapat berkultivasi jauh lebih cepat daripada kekuatan biasa. 2647. Meskipun Guoyi dan Si Huai bukanlah tokoh penting di faksi masing-masing, setidaknya mereka memiliki tingkat otoritas tertentu. Mereka masih dapat memberikan perlakuan istimewa dan bertarung selama beberapa waktu untuk memasuki faksi mereka dan berkultivasi. Terlebih lagi, hal semacam ini sebenarnya adalah sesuatu yang dilakukan oleh banyak golongan tingkat dao. Hanya saja, beberapa pengikut golongan tingkat Dao melakukannya secara diam-diam dan para petinggi tidak mengetahuinya. Lagi pula, bahkan jika mereka tahu, selama tidak ada perubahan besar, mereka mungkin tidak akan peduli. Bagaimanapun, nadi Naga Dao surgawi milik golongan tingkat Daois mereka. Nadi itu tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya dan sangat sulit untuk menghabiskannya. Janji Guoyi benar-benar terkait dengan kepentingan mereka, jadi mereka benar-benar tidak bisa menolak seseorang harus tahu bahwa ada perbedaan besar antara berkultivasi di tempat biasa dan di nadi naga dao surgawi. Saudara Guo pasti bercanda, kita semua adalah kultivator wilayah surgawi Suanmi, jadi kita harus saling membantu. Itu benar. Seorang kultivator tahap hidup dan mati dari delapan wilayah surgawi besar berani bersikap sombong hanya dengan tiga artefak tingkat dao surgawi. Hari ini, kami akan memberi pelajaran yang baik kepada bocah sombong ini atas nama saudara Si dan saudara Guo. Orang-orang yang awalnya ragu-ragu meninggalkan prasasti batu satu demi satu dan bergegas menuju Si Huai dan Guoyi. Segera, mereka mengepung Si Huai dan Guoyi. Orang-orang di sekitar prasasti batu itu pun bergegas pergi, hanya menyisakan wanita kipau dan raksasa baja yang berdiri tak jauh dari situ, tak tergerak oleh perkataan Guoyi. Kalian benar-benar hina, kalian tidak bisa menang, jadi kalian berencana untuk mengeroyoknya. Wajah cantik Tong Qimei sedikit berubah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengkritik. Magatama dan Yuesu juga sangat marah. Si Huai dan yang lainnya tidak peduli dengan kritikan Tong Kimei. Sebaliknya, mereka menatap suawan dengan dingin. Bocah, aku meremehkanmu. Namun, sekuat apapun dirimu, seberapa kuat dirimu. Hari ini, aku akan membunuhmu di sini. Mata Si Huai tampak suram saat dia menatap suawan memperlihatkan jejak niat membunuh. Baru saja, pedang kematian pengorbanan telah menembus tulang belikatnya, menyebabkan dia kehilangan muka. Niat membunuhnya terhadap Zuawan tidak terbatas. Zuawan menatap sekelompok orang di depannya dengan acuh tak acuh, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. Menurutku, sebaiknya kalian tidak ikut serta dalam pertempuran antara aku dan mereka berdua. Kalau tidak, kalian akan menyesalinya. Haha, apakah kamu bercanda? Sekarang, Anda sudah menjadi ikan di talenan. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bersikap sombong kepada kami? Menyesal? Apakah Anda benar-benar tidak mengerti situasi saat ini? Seorang kultivator mencibir Zuawan, matanya penuh ejekan. Celakanya... Baru saja kultivator itu selesai bicara, sebuah bayangan tiba-tiba muncul, bagaikan ular berbisa dan menyapu bagian belakang kepalanya. Saat kultivator itu menyadari apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat. Hantu itu menembus bagian belakang kepalanya, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Kepalanya meledak dan dia tewas di tempat. Suara mendesing. Para kultivator di sekitarnya berhamburan, tidak berani mendekati kultivator ini. Baru kemudian mereka menyadari bahwa orang yang tiba-tiba membunuh kultivator ini adalah pedang dewa abu-abu. Itu adalah pedang pengorbanan kematian milik Zuawan. Berani sekali, kau, Guo Yi! Meraung, ia melangkah maju dan menghantamkan tongkat panjangnya. Bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya kemasan yang menyala-nyala, seolah-olah matahari kecil yang tak terhitung jumlahnya telah meledak. Itu sangat mengerikan, membunuh saat Guo Yi bergerak. Si Hui juga mengeluarkan tokennya dan mengikuti Guo Yi dari belakang. Para kultivator lainnya juga melancarkan serangan mereka sendiri. Segala macam cahaya menyilaukan meledak di udara di sekitar Suawan. Itu sangat mengerikan. Melihat pemandangan ini, wanita Chongsam itu tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Kekuatan Zuawan memang mengerikan. Meskipun dia hanya berada di dua ekstrim hidup dan mati, dia mampu menekan Si Huai dan Guo Yi dengan sangat kejam. Namun, sekarang, bukan hanya Si Huai dan Guo Yi. Ada lebih dari 40 orang, dan semuanya adalah Master Dao Surgawi. Ini adalah kekuatan yang mengerikan. Tidak peduli seberapa kuatnya Zuawan, sudah ditakdirkan bahwa dua tinju tidak akan mampu melawan empat tangan kecuali kalau Zuawan adalah ahli Dao Primordial sejati. Tetapi jika Zuawan benar-benar ahli Dao Primordial, Si Wei dan Guo Yi pasti bisa menghancurkannya dan tidak akan menemui jalan buntu dengannya. Belum tentu, kata Steel Plume lagi. Wanita Chongsam itu terlalu malas untuk memperhatikan kata-kata Steel Plume. Dengan barisan seperti itu, jelas bahwa Zuawan akan mati. Steel Plume sebenarnya masih memiliki harapan untuk Zuawan. Hal ini membuat wanita Chongsam itu sedikit kecewa pada Steel Plume. Mata Zuawan haus darah. Dia menatap para kultivator di sekitarnya dengan aura pembunuh. Zuawan melangkah maju dan menebaskan dua pedang dengan kedua tangannya. Si Huai dan Guo Yi terpaksa mundur. Ekspresi Si Huai dan Guo Yi berubah drastis. Mereka merasa kekuatan Zuawan tampaknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah itu ilusi? Puci. Saat Si Huai dan Guo Yi dipaksa mundur, Zuawan tiba-tiba melemparkan dua pedang. Pedang api petir dan pedang abadi darah melesat keluar seperti kilat. Dalam sekejap, dua kultivator terdekat dipaksa mundur. Zuawan melangkah maju dan tiba di depan kultivator di depan. Dia melancarkan pukulan. Saat pukulan itu dilontarkan, aura di tubuhnya berangsur-angsur terbangun, seperti binatang buas yang sedang tidur. Ledakan suara ledakan terdengar, seketika kultivator itu terhempas menjadi kabut darah oleh pukulan Zuawan. Pada saat yang sama, tangan kiri Zuawan yang kosong terjulur ke udara dan mencengkeram lengan kanan kultivator di sebelah kiri, yang berniat melancarkan serangan kejutan terhadapnya. Lalu, dia tiba-tiba meremas dan benar-benar merobek lengan kiri orang ini. Jari Dao Pembantaian, setelah membunuh satu orang dan melukai yang lain, Zuawan membuat gerakan dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, energi jalan surga di sekitarnya berkumpul dan akhirnya membentuk jari yang sangat besar. Dia melemparkannya ke belakangnya. Ketiga kultivator yang ingin menyelinap ke arahnya langsung diledakkan menjadi bubuk oleh jari dao pembantai. Jari dao pembantaian jelas merupakan salah satu kartu truf suawan. Jelas dikatakan bahwa kemampuan ilahi ini dapat membunuh penguasa jalan surga jika dikultivasikan hingga ke puncak. Sekarang tubuh asli dan dopel ganger telah bersatu, jari dao pembantaian menjadi sangat mengerikan. Secara alami mudah untuk membunuh penguasa jalan surga. Dalam sekejap, empat orang tewas dan satu orang terluka parah. Semua orang terkejut. Sayangnya, Zuawan tidak memberi mereka waktu untuk terkejut. Dia melangkah maju dan sepenuhnya menunjukkan kekuatan tubuh suci Pangu. Dia menyerbu kerumunan seperti seekor harimau di tengah kawanan domba. Tanpa diduga, tidak ada satupun kultivator yang mampu menghalangi serangan Zuowen. Kekuatan para kultivator ini jauh lebih rendah daripada Si Huai dan Guoyi. Meskipun mereka juga menguasai jalan surga, mereka masih berada di tahap awal jalan surga mereka berada di level yang sama dengan pria kurus yang telah terluka parah oleh Zuawan. Di hadapan tubuh suci Pangu, mereka tidak berbeda dengan orang lemah. Pertarungan antara lebih dari 40 master jalan surga dan Zuawan, yang hanya berada di dua ekstrim hidup dan mati, seharusnya menjadi pertarungan sepihak. Namun, pada akhirnya, mereka hancur. Wanita berbusana congsam itu tercengang. Ia melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Ia merasa bahwa apa yang ia lihat sekarang adalah hal paling tidak masuk akal yang pernah ia lihat. Lebih dari 40 guru besar jalan surga dibantai seperti orang lemah di hadapan dua ekstrim kehidupan dan kematian. Ini terlalu mengerikan dan tidak normal. Adapun Si Wei dan Guo Yi, mereka sudah mundur diam-diam ketika Zuo Wen mengerahkan seluruh kekuatannya. Mereka gemetar ketakutan. Pada saat ini, Zuo Wen hanyalah dewa iblis yang paling menakutkan. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Zuo Wen yang pernah bertarung dengan mereka sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah pria ini menyembunyikan kekuatannya selama ini? Kenapa dia begitu menakutkan? Si Huai gemetar dan berkata dengan linglung. Menyerang. Mata Si Huai dipenuhi dengan kebencian. Begitu Guo Yi selesai berbicara, dia terbang keluar sambil memegang token di tangannya, berniat untuk melawan Suawan sampai mati. Guo Yi mengikutinya dari belakang. Tulisan Dao di permukaan tongkat panjang di tangannya mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Jelas, Guo Yi juga mengerahkan seluruh kemampuannya. Pada saat ini, hampir setengah dari 40 lebih praktisi di lapangan telah dibunuh oleh Suawan. Para praktisi lainnya ketakutan dan tidak berani menyerang suawan lagi. Mereka mundur ke pinggiran pertempuran dan menyaksikan pemandangan itu dengan ngeri. Si Huai dan Guo Yi juga bergegas mendekat saat ini. Aura di tubuh mereka telah membengkak hingga puncaknya. Seolah-olah dua naga pemarah yang tak terlihat sedang melilit mereka, membawa kekuatan yang mengejutkan. Mendesis. Si Huai dan Guo Yi memegang artefak ilahi mereka masing-masing dan berubah menjadi dua garis cahaya cepat, menerobos langit. Suara ledakan di udara membuat para pendengar ingin menutup telinga mereka dan berteriak histeris semua orang memperhatikan pita yang dibentuk oleh Si Huai dan Guo Yi. Mereka dapat melihat bahwa Guo Yi dan Si Huai sedang bertarung habis-habisan. Serangan ini lebih mengerikan daripada serangan mereka sebelumnya. Serangan ini cukup untuk membunuh Master Dao Surgawi manapun dalam sekejap. Bahkan Master Dao Yuan pun tidak akan bisa melarikan diri. Si Huai dan Guo Yi sedang membakar esensi darah mereka. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Tidak jauh dari situ, wanita berbusana congsam itu sedikit mengernyit. Kekuatan tempur dua master Dao surgawi puncak yang sedang membakar esensi darah mereka sangat mengerikan. Kekuatan itu sebanding dengan master Dao Yuan biasa. Bahkan, Steel Rume tidak akan memilih untuk menghadapi serangan putus asasi Huai dan Guo Yi secara langsung. Memikirkan hal ini, wanita berbusana congsam itu memutar bola matanya yang indah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap pemuda berpakaian putih itu. Dia tahu bahwa pemuda berpakaian putih itu akan memilih untuk mundur. Bagaimanapun, serangan putus asasi Huai dan Guo Yi sangat kuat. Bukan hanya wanita berbusana congsam itu, tetapi yang lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Mereka tidak percaya bahwa Zuawan benar-benar berani menghadapi serangan ini secara langsung. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa begitu Zuawan memilih mundur, dia akan menghadapi serangan terus-menerus dari Si Huai dan Guo Yi. Pada saat itu, keuntungan yang awalnya dimiliki Zuawan akan hilang dalam kemunduran ini. Namun tak lama kemudian, langkah Zuawan selanjutnya mengejutkan semua orang. Zuawan perlahan berbalik dan menatap acuh tak acuh kedua pita yang melesat ke arahnya. Kemudian, dia menghentakkan kakinya ke tanah, mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Pukulan ini sederhana, tanpa gerakan yang rumit, bahkan tidak memiliki aura Renhe Daoisrime. Orang ini, dia benar-benar memilih untuk bertarung langsung. Apakah dia gila? Pupil mata wanita Chongsam itu mengecil saat dia hampir berseru keras. Dia menatap Zuo Wen dengan tak percaya. Keributan pun terjadi di sekitarnya. Ketika dua streamer dan dua streamer dan dengan orang mereka yang mengesankan, studio dua streamer, apakah 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 apakah? Dong pada saat tabrakan itu, dunia seolah-olah sunyi. Kemudian, semua orang terkejut menemukan bahwa di atas langit berbintang, energi dahsyat meletus dengan dahsyat. Energi itu seperti gunung berapi yang meletus, menjadi indah dan berwarna-warni di langit. Adapun energi yang mengamuk, ia menyebar dengan cara yang tak tertandingi. Seperti riak yang tak terlihat, ia menyebar dengan cepat. 20 kultivator yang paling dekat dengannya semuanya mengeluarkan erangan teredam, memuntahkan seteguk darah, dan mundur dalam keadaan menyedihkan. Bahkan wanita berbusana congsam yang berada agak jauh pun mengernyit. Saat gempa susulan menyebar, dia harus mundur agak jauh di bawah perlindungan steel plume. Wah, bang, dua suara aneh terdengar. Kemudian, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Si Huai dan Guoyi terlempar ke belakang dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dan artefak ilahi di depan mereka berdua benar-benar hancur. Di arah yang berlawanan dengan keduanya yang terbang mundur, pemuda berpakaian putih itu berdiri di udara seperti batu. Matanya tenang, seperti sumur kuno tanpa riak. Suara mendesing Si Huai dan Guoyi, yang masih berjuang di udara, tiba-tiba merasakan hawa dingin di dada mereka. Kemudian, tubuh mereka jatuh tanpa sadar. Mereka berdua menemukan bahwa di depan dada mereka, ada pedang ilahi yang menembus dada masing-masing. Berdebar. Kedua pedang dewa itu tampaknya memiliki kekuatan 10.000 pound, memakukan mereka berdua ke tanah. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat melepaskan diri. Dua pedang ilahi itu, tentu saja, adalah pedang api guntur dan pedang darah abadi. Wajah Zuawan tenang, tetapi hatinya dipenuhi kegembiraan. Baru saja, ketika dia memilih untuk bertarung langsung dengan Si Huai dan Guoyi, dia diam-diam memobilisasi kekuatan tubuh Suci Pangu. Dia ingin melihat seberapa kuat tubuh Suci Pangu setelah dipromosikan menjadi dua bintang. Pada akhirnya, yang mengejutkan Zuawan adalah bahwa kekuatan tubuh Suci Pangu jauh melampaui harapannya. Tidak hanya mampu menahan serangan putus asa Si Huai dan Guoyi, tetapi juga menghancurkan artefak ilahi mereka. Zuawan mendarat di samping Si Huai dan Guoyi. Dengan lambaian lengan bajunya, dia melepaskan cincin spiritual mereka. Sebanyak 20 praktisi yang tersisa yang mengepung Zuawan terlalu takut untuk bergerak maju. Lebih dari 40 orang telah mengepungnya, dan hampir setengah dari mereka telah dibunuh oleh orang ini. Lebih jauh lagi, dia telah bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya melawan Si Huai dan Guoyi, menghancurkan senjata suci mereka dan mengalahkan mereka. Jenius mengerikan macam apa ini. Jika mereka masih menentang orang ini, mereka akan menggali kubur mereka sendiri. Si Huai dan Guo Yi saling melotot, keduanya terkejut sekaligus marah. Tahukah Anda siapa kekuatan di belakang kita? Kita semua berasal dari kekuatan Tao. Bahkan di wilayah Surgawi Suanmi, itu adalah kekuatan yang kuat. Bagaimana dengan ini? Kita memang salah sebelumnya. Sekarang, mari kita singkirkan Prasasti Batu itu segera. Setelah itu, kita akan menghapus dendam di antara kita. Kata Si Huai dingin. Guo Yi menatap Zhuwan dengan dingin. Dia tahu bahwa karena pemuda berpakaian putih di depannya tahu tentang kristal asal hukum surgawi, dia pasti tahu sesuatu tentang wilayah surgawi suami. Dia pasti tahu apa yang diwakili oleh kekuatan Tao. Setelah mengetahui bahwa mereka berasal dari kekuatan Tao, mereka merasa bahwa pemuda berpakaian putih di hadapan mereka patut takut. Bagaimanapun, pemuda berpakaian putih itu memang kuat, tetapi dia hanya dari delapan surga. Bagaimana mungkin dia punya pendukung? Jika dia membunuh mereka, dia akan benar-benar menyinggung dua kekuatan Tao, lembah Po, dan rumah bangun langit. Meskipun mereka berdua hanya murid inti di Lembah Po dan Rumah Bangau Langit, mereka tetaplah wakil dari Delapan Surga. Jika mereka mati di Delapan Surga, bahkan Lembah Po dan Rumah Bangau Langit tidak akan membiarkannya begitu saja. 2648. Namun, kami dapat membantu Anda menyelesaikannya. Si Huai berkata dengan tenang. Dia bisa merasakan permusuhan di mata Zuwwen, jadi dia mengajukan syarat seperti itu, berharap Zuwwen akan tahu betapa seriusnya situasi tersebut. Sayangnya, Begitu Si Huai selesai berbicara, Zuawan menghantamkan telapak tangannya ke dahinya. Mata Si Huai terbuka lebar, dan dia meninggal dengan keluhan yang tersisa. Guo Yi menatap Si Huai yang sudah meninggal. Matanya yang tenang tiba-tiba dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Ini adalah ketakutan akan kematian. Dia tidak menyangka pemuda berpakaian putih di depannya akan membunuh Si Huai tanpa memikirkan konsekuensinya. Menghapusnya, jika itu terjadi sebelum kalian semua bergerak, aku benar-benar tidak ingin membuat masalah. Sayangnya, Kalian semua ingin bergabung untuk membunuhku dan bahkan membuat istana Wen Xue ku berantakan. Apakah menurutmu cukup dengan mengabaikannya saja? Zuo Wen mencibir. Aku akan mengganti rugi, tolong ampuni aku, kata Guo Yi tergesa-gesa. Gunakan saja nyawa kalian sebagai kompensasi. Jari telunjuk kanan dan jari tengah Zuo Wen membentuk pedang dan menunjuk ke dahi Guo Yi. Badai spiritual yang dahsyat langsung menghancurkan jiwa Guo Yi hingga tak bernyawa. Saat si Wei dan Guo Yi meninggal, sekelilingnya sunyi. Begitu sunyi hingga menakutkan. Di antara mereka, 20 orang kultivator yang mengepung Zuawan gemetar dan terdiam mematikan. Kemarilah. Zuawan menunjuk ke arah 20 orang kultivator, dan niat membunuh yang kuat terkunci erat pada mereka. 20 kultivator itu merasa getir di hati mereka. Mereka tahu bahwa di bawah kuncian niat membunuh ini, mereka tidak akan bisa melarikan diri, kecuali mereka melepaskan niat membunuh ini. Namun, melepaskan niat membunuh ini berarti melawan Zuwen dan kemungkinan besar akhir mereka akan sama dengan Si Huai dan Guo Yi. Kedua puluh kultivator itu dengan patuh datang ke hadapan Suawen. Mereka menundukkan kepala dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Bersumpahlah pada hukum Surgawi dan jadilah budakku Suawen. Tentu saja, aku tidak akan menjadikanmu budakku selamanya. Kau akan bebas setelah seratus tahun. Suawen berkata dengan acuh tak acuh. Dia tahu betul bahwa dua puluh orang ini semuanya adalah master Dao Surgawi. Para kultivator yang mampu membuktikan Dao mereka semuanya adalah orang jenius. Jadi wajar saja jika mereka akan menjadi sombong dan angkuh. Jika mereka menjadi budak tetap suawan mereka lebih baik mati daripada tunduk. Oleh karena itu, Zuawen memberi mereka batas waktu, yang merupakan metode yang sama yang digunakannya untuk menaklukkan Dua 20 orang itu saling memandang dengan cemas dan ragu-ragu. Jika kau tidak setuju, mati saja. Tatapan mata Zuawen tajam, dan niat membunuhnya melonjak seolah-olah itu nyata. 20 orang ini secara alami merasakan niat membunuh yang mengerikan ini, dan hati mereka bergetar saat mereka semua mengucapkan sumpah dao surgawi. 100 tahun terlalu singkat bagi mereka. Setelah mengucapkan sumpah surgawi, 20 orang ini semuanya menampakkan senyum pahit. Mereka datang ke delapan surga dengan semangat tinggi, tetapi mereka tidak menyangka akan menjadi budak orang lain, dan tuan mereka sebenarnya adalah seseorang dari delapan surga. Hal ini membuat mereka merasa makin terhina, namun antara terhina dan hidup, mereka dengan tegas memilih yang terakhir. Untungnya, mereka tidak akan menjadi pelayan tetap. Mereka hanya akan menjadi pelayan selama 100 tahun, yang membuat mereka merasa lega. Setelah 20 orang ini mengucapkan sumpah Dao Surgawi, mereka semua berdiri dengan hormat di belakang Suawen. Suawen tidak peduli lagi dengan 20 orang ini. Alasan mengapa dia hanya menjadikan mereka budak selama 100 tahun adalah agar 20 orang ini dapat melindungi istana Salju Wen selama 100 tahun. Dia bisa merasakan bahwa akan ada semakin banyak kultivator yang datang dari domain surgawi Suanmi. Dia selalu merasa bahwa tujuan para kultivator ini bukan hanya untuk menyegel domain surgawi Eldritch, tetapi juga tujuan lainnya. Selain itu, Zuawan masih harus pergi ke kuil ruang waktu dan bumi untuk mencari asal-usul era mitologi. Mu Cheng sedang menyendiri, jadi Zuawan tentu saja tidak bisa meninggalkan istana Wen Sue tanpa rasa khawatir. 20 orang ini bersama-sama merupakan kekuatan yang cukup besar. Seharusnya itu lebih dari cukup untuk melindungi istana Salju Wen. Kalian teruslah menggunakan prasasti batu untuk menguji akar dao. Jika kalian menemukan akar dao lain dan mereka bersedia mengikuti kalian, kalian dapat mengambilnya setelah 100 tahun. Kata Zuawan kepada 20 orang di belakangnya. Ketika kedua puluh orang mendengar ini, mereka semua terkejut dan gembira. Sebelumnya, dengan adanya Si Huai dan Guo Yi, bahkan jika Daurut dipilih, mungkin mereka berdua akan mengambilnya terlebih dahulu. Sedangkan untuk dua puluh orang, mereka mungkin hanya bisa minum sisanya, atau mungkin tidak minum sisanya sama sekali. Namun sekarang Si Huai dan Guo Yi sudah tiada, pemilihan Daurut tentu saja akan menjadi kompetisi yang adil. Ini merupakan berkah tersembunyi bagi mereka. Halo, saya Fire Plume dari Rumah Merah Ungu. Saya juga dari domain surgawi Suanmi. Wanita berbusana chong sam yang awalnya berdiri tidak jauh dan menatap dengan dingin membawa raksasa baja itu ke sisi Zuawan dan berbicara dengan cara yang agak sopan. Zuawan melirik wanita berbusana chong sam itu, lalu tatapannya jatuh pada raksasa baja di belakangnya. Wanita yang mengenakan chong sam, Fire Plume, tidak memiliki aura yang kuat. Dia mungkin berada di puncak Heavenly Dao Master setingkat dengan Si Hui dan Guo Yi. Namun, raksasa baja di belakang wanita berbusana chong sam itu sangat berbeda. Auranya seluas dan tak terbatas seperti lautan. Zuawan tahu bahwa itu setidaknya seorang Master Dao Yuan, atau bahkan Master Hunyuan. Tentu saja, Zuawan tidak takut pada raksasa baja itu. Bagaimanapun, tubuh suci pangu miliknya telah maju ke alam bintang dua. Master Dao Yuan biasa bukanlah tandingan tubuh suci pangu, dan Master Hunyuan mungkin tidak dapat membunuhnya. Zuawan, penguasa domain dari domain Brahma Agung. Zuawan mengangguk sedikit dan berkata. Fire Plume tersenyum dan tidak mempermasalahkan sikap Zuawan yang tidak sopan. Dia tetap tersenyum dan berkata, Tuan Domain Zuo, kamu memiliki bakat luar biasa dan kekuatan yang mengerikan. Masa depanmu tidak terbatas. Jika kamu bisa pergi ke domain surgawi Suanmi, kamu pasti akan melambung. Zuawan mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang kalian berdua inginkan. Kalau tidak ada yang lain, aku punya hal lain yang harus kulakukan. Dengan apa yang telah dilakukan si Huai dan Guo Yi sebelumnya, Zuawan tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang dari domain surgawi Suanmi ini. Raksasa baja di samping wanita berbusana congsam itu memang memberinya rasa krisis, tetapi Zuawan tidak takut. Jika raksasa baja itu menyerang, mungkin ia tidak akan bisa menghentikan Zuawan. Selain itu, Zuawan juga yakin bahwa kekuatan yang baru saja ditunjukkannya sudah cukup untuk membuat raksasa baja itu waspada. Dia pasti tidak akan menyerang dengan gegabah. Alis Huoyu sedikit berkerut. Dia tidak senang dengan sikap Zuowen, tetapi jelas bahwa dia adalah orang yang cerdik. Begitulah, Tuan Wilayah Zuo. Jika kamu membawa adik perempuanmu ke wilayah surgawi Suanmi, rumah merah ungu kami akan menyambutmu dengan tangan terbuka. 2649 Suawan hanya mengangguk. Dia tidak terlalu peduli dengan kata-kata Fire Plume. Tidak peduli seberapa baik pengendalian diri Fire Plume, dia masih sedikit marah pada sikap acuh tak acuh Zuawan. Dia berkata dengan dingin, Tuan Domain Zuo, jika aku tidak di sini, kemungkinan besar kamu akan mati di parit surgawi. Aku pikir jika kamu benar-benar ingin pergi ke Domain Surgawi Suanmi, kamu harus mempertimbangkannya kembali. Zuawan menatap dingin ke arah Fire Plume dan bertanya, Aku tahu bahwa parit surgawi sangat berbahaya. Karena kamu dapat menyeberanginya ke delapan wilayah surgawi, aku secara alami dapat menyeberanginya untuk memasuki wilayah surgawi Suanmi. Apakah aku harus bergantung padamu untuk memasuki wilayah surgawi Suanmi? Fire Plume mencibir, parit surgawi adalah tanah keputus asaan sejati. Jika kamu tidak memiliki kapal terbang yang dirancang khusus untuk parit surgawi, kamu sama saja dengan mencari kematian. Seseorang sepertimu tidak tahu apapun tentang parit surgawi. Aku jamin kau pasti akan mati di parit surgawi. Zuawan mengerutkan kening. Dari kata-kata Fire Plume, dia tahu ada syarat tertentu untuk menyeberangi Heaven Limoat. Wen menoleh dan bertanya dengan serius, tidak bisakah alat terbang ilahi biasa melakukan trik itu. Seperti yang dikatakan Fire Plume, dia benar-benar tidak tahu apapun tentang Heaven Limoat. Dia melihat bahwa ada begitu banyak orang di wilayah surgawi Suami, dan kebanyakan dari mereka adalah penguasa Dao Surgawi. Dia berpikir bahwa parit surgawi tidak akan terlalu berbahaya baginya. Tetapi sekarang, tampaknya dia telah meremehkan parit surgawi. Haha, kalau kau benar-benar memilih alat terbang suci yang biasa, maka matilah kau. Tidak lama setelah memasuki parit surgawi, alat ilahi terbang itu akan runtuh sepenuhnya. Tanpa itu, ada kemungkinan para ahli konfirmasi dao tahap kedua akan mati di parit surgawi. Fire Plume mencibir. Zuawan mengerutkan kening dan berkata, Tolong beri saya pencerahan, Nona Fire Plume. Fire Plume menggelengkan kepalanya dan berkata, Kau dan aku tidak ada hubungan apa-apa. Aku tidak berkewajiban untuk memberitahumu hal-hal ini kecuali kau dan gadis di sampingmu bergabung dengan Purple Red House kemudian aku akan membawamu ke wilayah surgawi Suanmi. Zuawan menggelengkan kepalanya, aku tidak akan bergabung dengan rumah merah ungu milikmu. Jika kamu tidak mengatakannya, aku yakin mereka sudah mengetahuinya. Saat dia berkata demikian, Zuawan menunjuk ke 20 orang kultivator di belakangnya. Kedua puluh orang ini juga berasal dari wilayah surgawi Suanmi, jadi mereka pasti tahu cara masuk dan keluar dari jurang surgawi. Bibir Fire Plume melengkung membentuk senyum licik saat dia berkata, mereka hanya dari pasukan kecil. Mereka datang ke sini dengan bantuan pesawat luar angkasa Si Huai dan Guo Yi. Jangan berpikir bahwa kamu dapat menggunakan pesawat luar angkasa mereka hanya karena kamu telah memperoleh cincin roh mereka, karena kendali pesawat luar angkasa dikendalikan oleh pasukan di belakang mereka. Begitu mereka mengetahui bahwa perwakilan yang mereka kirim telah meninggal, pesawat antariksa yang terkait akan otomatis dihancurkan. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat mencoba pesawat antariksa di cincin roh Si Huai dan Guo Yi. tercengang. Melihat bahwa Fire Plume tampaknya tidak berbohong kepadanya, dia mengeluarkan cincin roh Si Huai dan Guo Yi dan memindainya dengan indera ilahinya. Dia menemukan banyak kristal asal Dao Surgawi di dalamnya. Sayangnya, semuanya adalah kristal asal Dao Surgawi tingkat rendah. Selain itu, ada beberapa ramuan dewa, tetapi semua ramuan dewa ini mengandung sajak Dao. Zuawan menduga bahwa ramuan dewa ini adalah ramuan dewa asal Dao Surgawi, bahan yang digunakan untuk memurnikan pil dewa asal Dao Surgawi. Karena Zuawan mewarisi wawasan Dao Alkimia dari api pil Kaisar, dia tidak asing dengan banyak ramuan ilahi asal Dao. Dia akrab dengan ramuan ilahi asal Dao Surgawi di cincin roh Si Huai dan Guo Yi. tahu bahwa dengan ramuan ilahi asal Dao Surgawi ini, dia dapat menggunakannya untuk berlatih dan menaikkan level alkimianya ke pil ilahi asal Dao Surgawi. Selain itu, dia menemukan dua pesawat ruang angkasa di cincin roh Si Huai dan Guo Yi. Kedua pesawat ruang angkasa ini berbeda dari artefak ilahi penerbangan biasa. Dia bisa merasakan dorongan kuat dari pesawat ruang angkasa ini, terutama saat dia semakin dekat dengan pesawat ruang angkasa tersebut. Dorongan ini menjadi semakin jelas, seolah-olah mencoba mendorongnya keluar. Mengeluarkan dua pesawat ruang angkasa itu, mata Zuawan dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Itu segel anti-gravitasi. Biar ku beritahu, ancaman terbesar bagi Nacar Smoat adalah gravitasi mengerikan yang berasal dari kedalamannya. Gravitasi itu begitu kuat hingga tak terbayangkan. Cahaya apapun yang bersinar ke dalam Nacar Smoat akan secara tak sengaja tersedot oleh gravitasi ini. Ini juga alasan utama mengapa nacer semua selalu terlihat begitu gelap. Pesawat ruang angkasa biasa tidak memiliki segel anti-gravitasi. Ini berarti bahwa setelah memasuki jurang alami, sangat mudah untuk tertarik oleh gravitasi yang mengerikan dan jatuh ke kedalaman jurang alami yang tak berujung. Seharusnya kau mengerti sekarang, kan? Fire Plume menunjuk kedua pesawat ruang angkasa yang dikeluarkan suawan dan berkata dengan lemah. Mata Zouwen tampak serius. Jika jurang alam benar-benar mengerikan seperti yang dikatakan Fire Plume, bukankah Crab Myrtle Star akan mendapat masalah? Seperti dirinya, Crab Myrtle Star tidak tahu banyak tentang natural chasm. Jika ia menggunakan pesawat ruang angkasa biasa untuk memasuki natural chasm, ia akan mendatangkan kematian. Memikirkan hal ini, Zuawan mendesah dalam hatinya. Dia hanya bisa berdoa agar bintang Crab Myrtle beruntung. Terlebih lagi, dia juga baru saja menguji dua pesawat itu. Seperti yang dikatakan Huo Yu. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba merangsang dua pesawat itu dengan indera spiritualnya, dua pesawat itu tidak bereaksi sama sekali. Bahkan tidak ada jejak mantra Dao di permukaannya. Namun, segel anti-gravitasi pada permukaan kedua pesawat ruang angkasa itu masih ada. Pola yang rumit sekali. Zuawan melihat pola segel anti-gravitasi di permukaan pesawat ruang angkasa dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Segel anti-gravitasi sangat rumit. Diperlukan setidaknya seorang master dao formasi alam takdir surgawi untuk dapat memasangnya, kata Fire Plume samar-samar. Mata Zuawan berkedip saat dia dengan tenang memasukkan kedua pesawat ruang angkasa itu ke dalam cincin rohnya. Meskipun kedua pesawat ruang angkasa itu dihancurkan, segel antigravitasi pada pesawat tersebut sangat berharga untuk penelitian. Jika dia diminta untuk memasang segel antigravitasi dari udara, mustahil baginya untuk melakukannya. Namun, Zuo Wen merasa bahwa dia mungkin dapat melakukannya jika dia mengikuti pola pembatasan antigravitasi dan menirunya. Meskipun dia hanya seorang master Dao formasi level 9, indra ketuhanannya semakin kuat dengan bantuan Panji Pangu. Bahkan seorang master Dao formasi alam takdir surgawi tidak memiliki indra ketuhanan sekuat Zuo Wen. Jika dia menggunakan indera ilahinya untuk memulihkan segel anti-gravitasi secara paksa, Zuawan yakin dia bisa melakukannya. Namun, dia mungkin akan mendapat banyak serangan balik. Lagi pula, jika seorang Master Dao Formasi secara paksa mendirikan Master Dao Formasi yang levelnya di luar jangkauan mereka, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada indera keilahian mereka. Akan tetapi, indera keilahian Zuawan sangat kuat, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Karena itu, jika kau ingin pergi ke Suanmi Heavenly Domain, sebaiknya kau memilih kami. Jika tidak, kemungkinan kau akan mati di Heavenly Moat terlalu tinggi. Aku pikir kau orang yang cerdas. Fire Plume masih berbicara, tetapi sayangnya, dia disela oleh Zuawan. Sudah selesai. Kalau tidak ada lagi, silakan pergi. Fire Plume tercengang. Melihat pemuda berpakaian putih yang tenang di depannya, dia tidak bisa menahan amarahnya. Apa yang dipikirkan pria ini tentang kebaikannya? Dia terlalu penuh kebencian. Akan tetapi, sebelum Fire Plume dapat berbuat apa-apa, dia ditekan oleh Steel Giant. Kami baik-baik saja. Kami pamit dulu. Raksasa baja memandang Zuawan dengan acuh tak acuh dan meninggalkan istana salju Wen dengan bulu api. Still plume, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu takut pada anak itu? Setelah meninggalkan istana salju Wen, Fire Plume melepaskan diri dari raksasa baja dan berkata dengan marah. Kita tidak punya konflik dengan orang ini. Tidak perlu ada konflik dengan dia. Lagi pula, Nona, tidakkah Anda merasa aneh? Karena orang ini berasal dari delapan wilayah surgawi, mengapa dia begitu kuat dan menakutkan? Dan mengapa dia tahu tentang kristal asal jalan surgawi? Kata Steel Plume acuh tak acuh. 2650 Steel Plume, apa maksudmu? Fire Plume memikirkan sesuatu dan bertanya. Energi di langit berbintang delapan surga sangat buruk. Tidak mudah untuk berkultivasi ke dunia langit virtual. Aku sudah memeriksa anak ini. Usianya yang sebenarnya pasti tidak lebih dari 500 tahun. Dia sangat muda, tetapi dia sudah memiliki kultivasi dua ekstrim hidup dan mati. Dia juga memiliki kekuatan untuk membunuh Master Dao Surgawi dan tiga alat ilahi Dao Surgawi. Steel Plume berhenti sejenak dan menatap Fire Plume. Dia tahu bahwa Fire Plume sudah tahu apa maksudnya. Anak ini punya rahasia besar. Mungkin dia ada hubungannya dengan asal-usul era mitologi. Fire Plume menyipitkan matanya dan berkata dengan sedikit ngeri. Mereka tidak datang ke delapan surga terutama untuk mencari celah di alam surgawi primitif. Meskipun kesenjangan di alam surgawi primitif besar, itu tidak cukup bagi alam surgawi suami untuk mengirim begitu banyak kultivator kuat. Mereka hanya sebagian kecil saja. Pada hari-hari berikutnya, lebih banyak kultivator akan datang dari alam surga Wisuani. Tujuan utama mereka datang ke sini adalah karena informasi yang diberikan oleh Sue Wuhen. Asal mula era mitologi tersembunyi di delapan surga. Meskipun mereka tidak tahu apa yang ada di sumbernya, mereka yakin bahwa hal-hal di sumbernya pasti tidak buruk. Itu sudah cukup untuk membuat banyak kultivator menjadi gila. Di era mitologi, itu adalah pertemuan nyata para dewa dan pembudidaya yang kuat. Itu adalah era di mana para pahlawan bangkit bersama dan para jenius memenuhi langit. Di era mitologi, ada banyak legenda tentang kultivator yang kuat. Tiga penguasa dan lima kaisar, Sintian Santian, Kuafu mengejar matahari, houyi menembak sembilan matahari, dan sebagainya. Para pembudidaya kuat ini memang nyata, tetapi mereka kemudian musnah dalam arus waktu yang panjang. Mereka meninggal, hidup menyendiri, atau menghilang tanpa jejak. Sampai akhir era mitologi, ketika alam surgawi primitif dan alam surgawi suami memasuki era ras manusia dan ras penyihir, yang merupakan era di mana suawan hidup. Faktanya, terdapat kesenjangan peradaban antara era mitologi dan alam surgawi suami, baik alam surgawi primitif maupun alam surgawi suami. Tidak ada catatan tentang apa yang terjadi setelah era mitologi berakhir. Dapat dikatakan bahwa akhir dari era mitologi datang secara tiba-tiba; banyak makhluk kuat tampaknya telah menghilang pada saat itu, tidak lagi muncul di depan mata semua orang. Meskipun akhir dari era mitologi tidak dapat dijelaskan, banyak kultivator tahu bahwa benda-benda yang tertinggal dari era mitologi adalah harta yang benar-benar tak ternilai. Harta karun itu membuat banyak kultivator menjadi gila. Karena asal mula era mitologi berada di salah satu dari delapan surga, dan delapan surga tersebut telah menghasilkan suawan yang tidak normal, fire plume dan steel plume tidak dapat tidak curiga bahwa orang ini ada hubungannya dengan asal mula Lusterless. Ada kemungkinan besar orang ini ada hubungannya dengan negeri asal, tetapi dia sangat kuat. Jika kita melawannya secara langsung, kita tidak akan bisa lolos begitu saja, kata Fire Plume dengan khawatir. Setelah menyaksikan Zuawan tidak hanya selamat dari serangan gabungan lebih dari 40 Master Dao Surgawi, tetapi dia bahkan membalikkan keadaan dan membunuh 20 dari mereka. Selain itu, dia bahkan membunuh Si Huai dan Guo Yi yang memimpin serangan itu. Si bulu api sangat takut pada Zuawan dan tidak ingin terlibat konflik dengannya. Kita tidak perlu terlibat konflik dengan orang ini. Kita hanya perlu mengikutinya. Bukankah Master Sekte memberimu jimat penyembunyian? Itu adalah jimat takdir surgawi. Selama kita menggunakan jimat itu, bahkan Master Takdir Surgawi mungkin tidak dapat mendeteksi kita, apalagi orang ini, kata Steel Plume. Fire Plume mengeluarkan dua jimat dari cincin rohnya dan memberikan satu kepada Steel Plume. Anehnya, saat mereka berdua menempelkan jimat itu di tubuh mereka, mereka malah menyatu dengan langit berbintang di sekitarnya. Bahkan aura mereka pun sama persis dengan langit berbintang. Jika seorang kultivator menggunakan indera ilahinya untuk memindai langit berbintang tempat mereka berdua berada, dia tidak akan berpikir bahwa mereka berdua benar-benar ada di sana. Sebaliknya, dia akan berpikir bahwa itu hanyalah langit berbintang. Mereka berdua yang menggunakan jimat itu diam-diam bersembunyi di meteorit tak berpenghuni yang jaraknya puluhan ribu mil dari Istana Saljuwen. Di dalam Istana Saljuwen, setelah Zuowen menginstruksikan 20 orang tersebut untuk terus menguji prasasti batu, ia menginstruksikan mereka untuk melindungi Istana Saljuwen saat ia pergi. 20 orang itu tentu saja tidak berani menolak. Bagaimanapun, mereka sekarang adalah pelayan Zuowen. Meskipun hanya untuk 100 tahun, jika Zuo Wen ingin mereka mati, dia bisa melakukannya dengan satu pikiran. Mereka pasti tidak akan berani menentang perintah Zuo Wen. Setelah selesai memberi instruksi, Zuo Wen menatap Tong Kimei yang berdiri di sampingnya dengan serius dan berkata, Kimei, karena kamu memiliki akar dao leluhur tingkat bumi, maka pergi ke wilayah surgawi Suan sebenarnya adalah pilihan terbaik. Mengapa kamu tidak setuju tadi? Tong Kimei juga berkata dengan serius, aku tidak tahu apapun tentang wilayah surgawi Suan tidak peduli apakah itu si Huai, Guo Yi, atau Fire Plume, mereka tidak menghormati pilihanku saat merekrutku. Jadi, aku tidak membuat pilihan saat itu. Suawan mengangguk. Dalam hal pilihan, dia setuju dengan Tong Kimei. Dengan bakat alami Tong Kimei, akan sangat mudah baginya untuk bergabung dengan kekuatan tingkat istana Dao di wilayah surgawi Suanmi. Tidak peduli apakah itu si Huai atau Guo Yi, kekuatan yang berdiri di belakang mereka hanyalah sekte Dao, jadi mereka tentu harus menghormati seorang jenius seperti Tong Kimei. Sayangnya, Si Huai dan Yi sama-sama kultivator dari alam surgawi Suan dan tidak begitu menghormati Tong Kimei. Hal ini juga menyebabkan Tong Kimei memiliki kesan buruk terhadap undangan Si Huai dan Yi. Lagi pula, Tong Kimei praktis adalah seorang amatir ketika menyangkut masalah-masalah di wilayah surgawi Suan dan semua kultivator dari wilayah surgawi Suan jelas merupakan ahli yang agung di dalam hatinya. Selama Si Huai dan Yi cukup hormat pada Tong Kimei dan tidak memperebutkannya serta memperlakukannya seperti barang, maka mungkin Tong Kimei benar-benar akan tergoda. Aku akan keluar sebentar. Kedua puluh orang ini akan tinggal di Istana Wen Snow untuk melindungi kalian semua. Waktu berikutnya tidak akan terlalu damai, jadi kalian semua harus memperhatikan. Jika Chen Sui keluar dari kultivasinya yang tertutup, maka kalian semua harus memberitahunya tentang hal itu. Setelah Zuawan memberi instruksi pada Magatama dan Su, dia pergi memberitahu Blood Skale dan mayat berambut hijau. Kedua orang ini mengandalkan identitasnya sebagai Zuawan untuk menempati tempat terbaik di Istana Saljuwen, bahkan memamerkan kekuatan mereka. Saat Zuawan menemukan mereka berdua, ia mendapati mereka berdua bertingkah seperti tuan, memerintah para pelayan Istana Saljuwen, dan sama sekali mengabaikan fakta bahwa mereka tinggal di rumah orang lain. "Yoyo, bocah nakal, kau akhirnya keluar dari kultivasi pintu tertutupmu." Mumi berambut hijau itu duduk bersila, menikmati pelayanan seorang pelayan yang ketakutan. Ketika dia melihat Zuawan masuk, dia berkata perlahan, "Blut sekali segera berdiri dan tersenyum hormat pada Zuawan." Baru saja, Zuawan telah menyebabkan keributan besar di Quest Hall, jadi Bloodscale dan mayat berambut hijau tentu saja melihatnya.